wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang saya hormati Pak PPK mewakili Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, Bapak Ranis SE. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar kegiatan refleksi narasumber berbagi praktik baik wilayah Provinsi Bengkulu. Yang kami apresiasi teman-teman panitia dan tim balai yang saling bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan refleksi narasumber berbagi praktik baik wilayah Provinsi Bengkulu, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Yang paling utama, marilah kita selalu mengucapkan syukur atas segala karunia, atas segala nikmat, terutama nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan penutupan refleksi narasumber berbagi praktik baik ini dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tak kurang satu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selalu istiqomah sebagai umatnya sampai yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, perkenankan saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas telah terlaksananya kegiatan refleksi kita dan alhamdulillah bisa berjalan sesuai rencana. Adapun peserta yang direncanakan berjumlah 92 orang, sampai dengan hari ini 81 orang telah mengikuti kegiatan. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terjadi ada segala sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai semestinya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa sampai tujuan pulang dengan selamat. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti diharap untuk Pak Ranis untuk menutup acara secara resmi. Terima kasih Ibu Ketua yang sudah melaporkan jalannya kegiatan kita. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Ranis mewakili Kepala BPIB untuk memberikan sambutan dan sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Ranis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang pertama ini atas terselenggaranya kegiatan ini, Ketua Panitia dan kawan-kawan yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan baik, sehingga sampai saat ini tidak ada kendala kita melaksanakan ini. Kemudian para narasumber dari lingkungan Balai Guru Penggerak Bengkulu, ya, hal ini Ibu Elvi dan kawan-kawan, Pak Zul, bapak-bapak, ibu-ibu peserta refleksi NS BPP yang kami hormati, sampai saat ini kegiatan ini diikuti oleh teman-teman cukup antusias. Tentunya kami dari BPP Provinsi Bengkulu sejak dari awal bapak-bapak ibu-ibu mengikuti kegiatan ini sejak dari mulai mengikuti Pak Calon
program kementerian ini melalui PGB, tentu kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu sebagai perpanjangan tangan dari kementerian, khususnya dari lingkungan Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, dapat melakukan tugas-tugas yang sudah diemban kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di lingkungannya masing-masing. Itu harapan kami sebagai pionir narasumber berbagi praktik baik. Melalui refleksi ini, tentunya kami dari narasumber BGP Provinsi Bengkulu berharap ibu-ibu adalah cerminan dari prinsip-prinsip pendidikan yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada masa-masa waktu yang lalu. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu berada di depan sebagai taulah dan berada di tengah sebagai pembangun inisiatif atau ide, berada di belakang memberi motivasi yang akhirnya harapan kita untuk meningkatkan indeks dan literasi dan numerasi anak didik kita. Itu kita berada pada posisi yang paling sudah paling terbawa pada posisi 62 menurut PISA sudah lakukan penelitian. Saya menyampaikan kepada bapak ibu-ibu sekalian permohonan maaf bapak Kepala BGP Provinsi Bengkulu, seyogyanya beliau menutup acara ini namun mempunyai tugas lain di suatu tempat, maka kegiatan tersebut tidak bisa beliau tinggalkan. Itu sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala BGP Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bapak-Bapak sampai saat ini sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dengan kami dari lingkungan BGP, saya selaku sebenarnya pelaksana kegiatan ini yang bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini, kami tidak menutup kemungkinan, tidak menutup diri untuk diberikan juga masukan-masukan terhadap apa-apa yang kami sudah lakukan dalam berkegiatan. Mungkin ada di sini lemahnya, di sini kurangnya, tidak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak memberi masukan kepada panitia kami atau kepada kami sendiri, agar kegiatan-kegiatan kita ke depan yang kita lakukan seperti ini bisa lebih baik lagi. Itu harapan kami. Pada pelaksanaan yang ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu kami dari pelaksana dari BGP mohon maaf apabila kiranya dalam pelayanan penempatan ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian, kami mohon maaf. Dan akhirnya kami ucapkan selamat pulang ke daerahnya masing-masing, selamat meneruskan apa yang sudah direfleksi, dirasakan baik, dirasakan berhasil, silakan untuk diteruskan. Yang belum baik silakan ditingkatkan, yang tidak baik jangan dilakukan. Itu yang kami harapkan. Kemarin dalam pelaksanaan kegiatan ini, dalam penyelesaian keuangan sedikit ada perbedaan. Sudah dilaksanakan Bu ya, Pak Bu Kurniaya, melalui pembayaran keuangan kita mulai melakukan percobaan melalui sistem CMS, jadi cashless. Jadi kawan-kawan dari panitia tidak lagi sibuk dengan pembagian transport honor, kemudian kawan-kawan juga tidak lagi sibuk dengan tanda tangan. Itu tanda tangan masih? Oh masih itu ya, masih insya Allah ke depan bisa kita lebih persingkatkan lagi. Oleh karena itu, karena sedikit agak berbeda dari masa yang lalu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sedikit direpotkan untuk yang sekali ini harus membawakan rekening yang masih.
masih menaruh untuk kopi ini, untuk kopi itu. Mohon maaf atas segalanya. Akhirnya, dengan berakhirnya kegiatan refleksi narasumber berbagi berating baik ini, dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, kita tutup. Sekian. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu doa penutup yang akan dipandu oleh Bapak.